I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Kosmo. Berita terkini, Puteri Sarah beraya dengan mentua, ramai yang sebab. Foto sambutan Hari Raya Aidilfitri pelakon Puteri Sarah Liana yang meraihkan satu Syawal bersama keluarga mentuanya, Datuk Yusof Haslam dan Datin Fatimah Ismail mengundang sebab dalam kalangan netizen hari ini. Menerusi beberapa perkongsian di Instagram, pemilik nama penuh Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin itu dilihat mengenakan pakaian sedondon berwarna hijau bersama dua anaknya, Syaikul dan Sumaya. Paling membuatkan ramai sebak adalah foto bintang drama Melastik ke Hatimu itu bersalaman dengan kedua-dua mentuanya. Menerusi foto tersebut, Puteri Sarah dan Fatima yang saling berpegangan tangan dengan riak wajah sayu antara satu sama lain. Rata-rata netizen berharap hubungan Puteri Sarah dengan keluarga mentuanya kekal dan tidak akan terkesan biarpun terhimpit kemelut rumah tangga ketika ini. Sebab pula lihat foto Puteri Sarah bersama Yusof dan Fatima. Harap bukan yang terakhir. Datin dan Puteri Sarah menangis dalam foto terakhir, orang pula yang rasa sedih. Terbalik pula, sepatutnya Syamsul pulang, tetapi menantu yang pulang beraya dengan mentua, komen netizen. Terdahulu, Puteri Sarah pernah memberitahu akan meraihkan hari lebaran dengan keluarga mentua pada tahun ini. Semalam, kemelut rumah tangga Puteri Sarah dan Syamsul memasuki episod baru apabila kedua-duanya saling berbalah menerusi media sosial masing-masing. Syamsul hari ini berharap istri pertamanya itu membuang perasaan dendam dan tidak menggunakan media sosial untuk meraih simpati ramai. Manakala Puteri Sarah pula mengaku menyesal mendirikan rumah tangga dengan pengarah Mat Kilau itu. Dalam masa sama, berharap lelaki itu melepaskan tanggungjawab serta nafkah terhadap dua anak mereka. Dia juga tanpa henti meminta Syamsul segera menceraikannya segera, kerana mahu mencari bahagia dan melepaskan diri dari semua kemelut yang melanda hidupnya ketika ini. Pada 18 April lalu, kes perceraian Syamsul dan Puteri Sarah yang dijangka menemui nokta sebaliknya bertemu jalan buntu apabila pengarah itu menarik balik keputusan melafazkan cerai selepas mencapai kata sepakat untuk bercerai. Syamsul enggan melepaskan istri pertamanya kerana Puteri Sarah didakwa menukar dan menambah beberapa terma dalam perjanjian perceraian, termasuk isu jumlah nafkah dan kes saman terhadap keluarga Ira Khazar. Sekian info hari ini. Terima kasih.